Piala FA. Aksi perlawanan di Stadium Darul Makmur Kuantan menyaksikan Pahang mara ke pusingan ketiga setelah berjaya menewaskan ATM 2-1. Beraksi di laman sendiri nyata memberikan keyakinan buat skuad Tok Gajah untuk melakukan serangan bertali arus di babak pertama perlawanan. Namun kekentalan pertahanan ATM sering menggagalkan percubaan. Pada minit ke-34, pemain berpengalaman Nur Syahrul Idlan Talaha berjaya menjaringkan gol yang dicari, menewaskan penjaga gol Safril Hafizi Safari. Pasukan ATM terpaksa menunggu sehingga minit ke-66 di separuh masa kedua. Di gol penyamaan hasil jaringan Muhammad Zairuni Yusof, ia memanfaatkan peluang terbuka di depan gawang Pahang. Tersentak dengan itu, skuad Tok Gajah kembali mengatur gerak dan hasilnya pada minit ke-66, tandukan Muhammad Safwan Baharudin berpunca daripada sepakan percuma diambil Muhammad Nur Azam Abdul Aziz, lengkapkan jaringan kemenangan tuan rumah. Keputusan 2-1 kekal sehingga whistle penamat ditiup pengadil perlawanan Abdul Rahman Wahab.